Hai, semua kembali ke rancangan saya bersama dengan Abang Komposer. Saya nak tahu betul apakah pandangan daripada Pak Menteri Wakil daripada Indonesia tentang hari itu sebab saya komposer lagu kan. Saya pernah dengar ada pasal lagu Hello Kuala Lumpur dengan Halu-Halu Bandung tu. Saya jumlah kita buat reaction. Nak tahu juga apa dia punya apa temubual tu. Fan, tadi kalau dengar lagu Halo Halo Kuala Lumpur ini sama persis ya nadanya dengan Halo Halo Bandung. Iya, lalu gimana ya penjelasan dari pemerintah Malaysia berkaitan dengan lagu Halo Kuala Lumpur? Kita sudah tersambung pemirsa bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat siang, Pak Hermono. Selamat siang, pena. Oke. Pak Hermono, ini lagi heboh nih, Pak. Apakah memang sudah memintai keterangan langsung ya, klarifikasi dari pemerintah Malaysia? Seperti apa, Pak? Iya. Ini kan, saya juga baru tahu kemarin ya, tiba-tiba banyak sekali wartawan yang menghubungi saya, padahal selama ini saya juga nggak tahu ada lagu itu. Saya tanya kepada teman-teman yang ada lama di sini pun nggak pernah dengar. Saya tanya orang Malaysia pun nggak ada yang tahu. Dan setelah kita telusuri, ternyata itu bukan baru juga ya. Tayangan itu udah sejak 2018 ya, Juni 2018. Nah, karena ini tayangan di media sosial, gitu, saya kira kita perlu hati-hati untuk tidak langsung jump to conclusion atau mengambil kesimpulan, oh ini Malaysia menjiplak. Jadi saya kira kita perlu ada kehati-hatian. Nah, setelah kita telusuri, ya, coba telusuri dari URL-nya, lagu itu pertama kali diunggah oleh suatu akun yang bernama Geisha underscore Boto. Dan domain akun tersebut adanya di India, bukan di Malaysia. Ya. Jadi kita perlu hati-hati juga. Karena kita juga pernah pengalaman tuh, Mbak, ya sebelumnya. 2021. Ada tayangan video di media sosial, lagu Indonesia Raya. Raya gambar Garudanya itu diganti dengan gambar kepala ayam, ya, kepala ayam. Wah, lalu reaksinya pun keras, ya, seolah-olah ini Malaysia yang melakukan itu. Padahal setelah diselidiki, itu yang melakukan anak Indonesia juga. Jadi kita jangan lalu jump to conclusion. Saya juga heran, setiap terkait dengan Malaysia itu kesannya kok ada overreaction, ya, ada reaksi yang berlebihan, langsung mengambil keputusan Malaysia menjiplak, Malaysia ini, Malaysia itu. Saya kira ini kita perlu hati-hati, ya, jangan lalu minta keterangan kepada pemerintah Malaysia. Memangnya bikin pemerintah Malaysia kan belum tentu juga, gitu ya. Jadi sekarang ini kita sudah menyampaikan ini kepada komisi komunikasi dan multimedia Malaysia. Ya, mereka juga ya silakan saja dibuat laporan gitu ya. Tapi kita juga sudah melakukan penelusuran. Ternyata ini pengelola akunnya ada di India tuh, bukan di Malaysia. Jadi ini kalau saya lihat ini motifnya lebih ke komersial ya, supaya banyak followernya, subscribernya, banyak yang nonton. Karena ini udah lama juga, Mbak. Pak, begini, tapi mungkin ini adalah reaksi keras dari masyarakat karena juga mencintai tanah air ya. Tidak mau dijiplak-jiplak begitu saja. Ini ciptaan Ismail Marzuki begitu kalau kita melihat Halo Halo Bandungnya sendiri. Tapi reaksi dari pemerintah Malaysia sendiri seperti apa, Pak? Nah, sekarang pertanyaan saya, yang menjiplak itu siapa? Apakah sudah ada kesimpulan yang menjiplak itu orang Malaysia? Reaksi dari pemerintah Malaysia seperti apa, Pak? Melihat reaksi dari pemerintah Malaysia sudah adakah? Ya Malaysia juga nggak bisa bereaksi apa-apa. Wong ini belum tentu Malaysia yang buat kok. Kecuali ada bukti, sampaikan kepada saya buktinya bahwa itu dibuat oleh Malaysia. Apa lagu itu dinyanyikan di sekolah-sekolah Malaysia, katakanlah. Nah ini kan kita kayak apa ya? Overreaction lah ya. Soalnya, oh ini Malaysia. Nggak begitu juga. Mungkin lebih baik ya. Ya di dalam negeri itu minta ke Kominfo katakannya atau ke badan cyber untuk menyelidiki. Kalau penyelidikan kami ya itu pengelola akunnya itu ada di India tuh. Bukan di Malaysia malah. Oke, yang menghasilkan video tersebut begitu ya, Pak ya. Iya, yang mengunggah atas nama Gladys Geisha underscore Foto. Apakah itu dia orang Malaysia? Oke.
Buktinya apa kalau dia orang Malaysia? Oke. Okay. Artinya jadi, artinya kita harus hati-hati pakai nama akun kan tuh bisa siapa saja. Okay. Artinya bisa pakai nama siapa saja. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan Malaysia ya, walaupun memiliki latar belakang video mungkin bendera Malaysia terdapat di situ ya. Tidak ada. Iya, tapi apa yang bikin orang Malaysia? Seperti saya katakan tadi, ada gambar Garuda yang diganti kepalanya dengan kepala ayam. Lalu kita marah karena itu ada indikasi. Ternyata bikin anak Indonesia tuh, anak bisa di anak Indonesia umur berapa? 11 tahun apa? Jadi ini kan reaksi yang terburu-buru gitu ya. Kayaknya ada semacam sentimen ya yang berlebihan tanpa ada kehati-hatian untuk mengambil kesimpulan. Ini yang menjadi persoalan selama ini. Jadi ya kita tahulah kalau seolah-olah kalau udah Malaysia itu lalu overreaction, padahal kenyataannya belum tentu begitu gitu ya. Kecuali ada bukti bahwa ini yang membuat si A warga negara Malaysia, boleh kita protes katakan. Oke. Artinya sudah dilakukan pendalaman juga dari pihak kedutaan besar RI yang ada di Malaysia dan ternyata ditemukan itu dari India. Sehingga ya himbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat ini harus hati-hati juga ya melihat sebuah konten yang beredar. Mungkin terakhir Pak Dubes bisa memberikan apa ya himbauan kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia, agar kedepannya bisa memilah-milih lah Pak Dubes. Ya, jadi ya ini kan kita ini kalau sudah menyangkut Malaysia, ini kan kesannya begitu. Kalau sudah menyangkut Malaysia, seolah-olah kok ada semacam sentimen gitu ya, sehingga kita bereaksi secara spontan, secara berlebihan, tanpa kita meneliti lebih dulu ya. Ini seperti saya katakan tadi, ini media sosial yang kita nggak bisa seketika ada gambar Malaysia, bendera Malaysia, lalu itu oh pasti orang Malaysia yang bikin. Kan bisa juga orang dari mana-mana, bisa juga orang Indonesia yang bikin, kan bisa juga. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi himbauan saya ya, kalau ada berita-berita seperti ini ya kita mungkin kita salurkan kepada otoritas yang berwenang, mungkin ke Kominfo, sampaikan ke Kominfo untuk meneliti lah ya, ini siapa yang buat, URL-nya ada di mana atau domainnya ada di mana, sehingga kita tidak tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan yang belum tentu benar, karena di masa yang lalu juga nggak benar juga itu, karena kita udah terlanjur marah gitu kan, jadi nggak bagus, kita jadi malu sendiri. Baik, Pak Hermono, terima kasih ya sudah memberikan klarifikasi ini bagi masyarakat Indonesia juga. Dari pihak pemerintah Malaysia juga sudah menjadi penghubung bagi kita. Terima kasih Pak Hermono, selamat siang. Oke, thank you so much karena masih lagi bersama dengan saya. Tapi terima kasih kepada pihak Pak Menteri telah menjalankan penyiasatan. Akhirnya mendapati pelakunya bukan orang Malaysia. Dan baguslah sebab isu-isu macam ni pun saya rasa tidak perlulah bila dah tahu jawapan dia, dah tahu siapa pelakunya, tak perlu dibesar-besarkan lagi supaya keharmonian negara akan antara negara tetangga akan lebih bagus kan. Bukan sebab apa, bila kita efeknya akan jadi lagi baguslah bila harmony, ekonomi akan lagi boom, semua-semua lah, benda-benda positif pun banyak kalau berlaku keharmonian. Right, itu sahaja reaction daripada saya. Itulah, tegakkan keharmonian, jauhkan persekitaran. Assalamualaikum.